Selamat siang teman-teman. Kali ini kami melintas tol dalam kota dari arah Cawang menuju Tomang. Saat ini kami berada di Jembatan Pancoran, ingin mengupdate pada hari ke-4 pelaksanaan WFH atau ASN bekerja di rumah harus lalu lintas di tol seperti apa. Nah, rupanya memang saat ini arus lalu lintas lebih lancar dari biasanya, meskipun saat ini bukan jam pulang atau masuk kerja, tetapi memang tol dalam kota ini biasanya selalu macet sepanjang hari. Dan ini mungkin juga arus lintas lancar karena terdampak ASN sejak Senin kemarin atau pada hari Kamis ini masuk di hari ke-4 bekerja dari rumah atau WFA, work from home. Dan saat ini sudah hampir tiba di flyover Kuningan. Di depan nanti ada jembatan LRT Lengkong yang berbelok ke kanan menuju Duku Atas. Inilah jembatan Lengkong LRT dari Bekasi maupun Cawang menuju ke Kuningan, maksud kami menuju ke Duku Atas, Jakarta Selatan. Dan jembatan Lengkong ini merupakan jembatan Lengkong terpanjang di Indonesia. Jadi perlu diingat, jembatan Lengkong yang terpanjang di Indonesia. Kami terus melaju ke arah barat, sekarang menuju ke kawasan Tomang. Pada siang hari ini arus lalu lintas masih tergolong lancar jika dibandingkan pada hari-hari sebelumnya sebelum pelaksanaan WFH sejak hari Senin lalu. Kami terus mengarah ke barat, sekarang sudah hampir tiba di Simpang Susun Semanggi atau di depan gedung Telkom maksud kami. Kemudian juga Plaza Mandiri atau gedung Bank Mandiri. Juga markas Polda Metro Jaya atau Mapolda Metro. Kendaraan masih lancar siang hari ini. Dan di depan kami adalah exit tol Semanggi yang menuju ke Senayan, Kebayoran Baru, Mapolda Metro Jaya, ataupun juga kawasan Jakarta Pusat seperti Bundaran Hotel Indonesia maupun Monas dan juga Istana Kepresidenan. Di depan adalah Simpang Susun Semanggi yang dibangun saat Gubernur DKI dijabat Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Cuaca siang hari ini cukup rendah dan inilah jembatan Semanggi existing yang lama yang kami lintasi saat ini. Sementara Simpang Susun Semanggi berada di atas depan kami yang bawahnya kami lintasi saat ini. Sudah hampir tiba di depan Jakarta Convention Center atau di sisi Senayan sekarang, dan juga simpang atau flyover Taman Ria Senayan sebentar lagi tiba di depan gedung DPR MPR. Cuaca masih cukup cerah, kemudian kendaraan juga masih sangat lancar. Tol dalam kota ini memang seperti kami sampaikan di awal tadi, selalu padat pada siang, pagi, maupun juga sore dan malam hari. Sementara Pemprov DKI memberlakukan WFH bagi ASN sejak Senin kemarin dengan maksud untuk mengurangi tingkat polusi di kawasan Jakarta supaya berkurang.
karena sejak beberapa pekan terakhir polusi di Jakarta dan sekitarnya tergolong sudah membahayakan bagi kesehatan karena udara yang tidak bersih lagi. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena terlalu banyak kendaraan yang melintas setelah masa pandemi COVID-19 berakhir sejak awal tahun ini. Sekarang berada di Jembatan Selipi. Kendaraan masih sangat lancar. Untuk siang hari ini sekitar pukul 12.30 WIB. Dan kami akan mengakhiri perjalanan ini setelah masuk ke Simpang Susun Tomang menuju ke Tol Jakarta Tangerang atau Janger. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit tersendat, tapi masih lancar arus kendaraan. Dan memang salah satu kendala atau tersendatnya arus kendaraan di jalan tol biasanya selain memang karena volume kendaraan, juga ada perilaku pengendara yang cara membawa mobilnya tidak sesuai, sehingga ini menjadi kendala bagi pengendara lain. Misalnya jalan tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu kencang, sementara di depannya kosong. Nah, ini akan mengganggu pengendara lain, dan inilah exit tol Tomang Grogol di Selipi. Kami akan mengambil jalan lurus untuk menuju ke arah tol Jakarta Tangerang. Dan sedikit lagi kami akan mengakhiri perjalanan ini setelah melintas di flyover atau Simpang Susun Tomang. Harus mengambil jalur ke kiri karena harus berbelok ke kiri ke jalan tol Jakarta Tangerang atau Janger melalui Simpang Susun Tomang. Sudah berbelok kiri sekarang, dan di Simpang Susun Tomang ini jalan sedikit menanjak sebelum bergabung ke tol Jakarta Tangerang di bawah, yang juga berasal dari kawasan Grogol maupun kawasan Tomang sendiri, akan bergabung menjadi satu. Sudah bergabung sekarang ke jalan atau di jalan tol Jakarta Tangerang. Dan demikian teman-teman informasi sekilas mengenai kondisi jalan tol dalam kota dari Pancoran hingga Tomang saat Pemprov DKI memperlakukan WFH atau ASN pekerja dari rumah sejak Senin atau memasuki pada hari keempat, dan memang sangat berpengaruh di kondisi arus lintas di jalan tol dalam kota dan mungkin juga jalan-jalan non-tol atau arteri yang lain. Salam dari kami, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.